enggak punya, falyat tasaddaq bi ilmihi, dengan ilmunya. Enggak punya lagi, bi quwwatihi, dengan tenaganya. Tuh. Berbagi. Kok berbagi? Ya sebagai wujud syukur kepada Allah. Ya. Karena kita dikasih semua gratis oleh Allah. Napas aja gratis, coba kalau di rumah sakit kita beli oksigen. Berapa miliar satu tahun? Yang ke berapa? 7. Nah ini mudah-mudahan ya. Yang ketujuh itu mengunjungi tempat-tempat bersejarah, minimal ke Mekah. Terima kasih, alhamdulillah yang sudah ke Mekah. Kalau nggak berhaji, umroh. Ya, WN udah kan? Alhamdulillah. Ya, tuh begitu wajah WN. Saya itu nggak niat mau pergi haji. Itu tahun 97 itu. Saya lagi tidur, ada yang bangunin. Mohon, kenapa? Lu mau berangkat gak haji? Ya mau lah. Kan ada rencana haji. Kasih duit 15 juta. Saya berangkat sama istri itu. 7.700.000. Satu orang 7.700.000. Kalau sekarang 45.500.000. Udah gitu waiting list lagi. Ya waiting list sebenarnya. Iya, mana ada yang jual tuh. Yang meninggal enggak berangkat, keluarganya jual aja katanya. Yang harganya 35.800.000 dijual 60 juta, diojekin 100 juta, laku 100 juta. Coba orang depak itu, nauzubillah min dzalik. Ya. 100 juta, 100 juta laku, karena saya di depan ada yang minta. Lagi acara tahlilan, Habib, ini ada yang minta, ada nggak? Pon, udah habis. Yang 100 juta udah habis. Yang VIP lagi, yang 150 dijual 250 sampai 300, ada nggak? Tepon lagi, habis juga. Orang Indonesia lagi kritis begini, kaya-kaya gue aja ya. Kaya-kaya. Haji 300, ya itulah ibadah. Nah itu sampai di situ tuh Pak Wayan cerita sama saya. Dia bisa ke pagoda, dia cerita semua. Tapi yang terakhir Pak Bapak 7, saya 8. Kok begitu? Iya 8. Apabila kita hidup mulia. Dan apabila kita meninggal husnul khotimah itu. Kenapa hidup ini ibadah? Napas, gerak, apalagi semua aktivitas hidup kita itu sesungguhnya ibadah. Makanya diingatkan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 54. Kalau enggak 54, 55. Surat 51. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah pembelajaran, karena sesungguhnya pembelajaran itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Tuh, Allah yang ngomong. Sampai begitu Allah ngomong nyuruh kita. Terus di ayat berikutnya apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada-Ku. Liya'buduni. Asalnya liya'buduna. Asalnya nunnya diganti ni. Wahidah mutakalim. Ya, kalau yang belajar ilmu nahwu itu tahu itu. Liya'buduni. Asalnya liya'buda. Liya'buduna asalnya. Kemudian untuk menyembah kepada-Ku. Kan enggak ada liya'buduni itu, enggak ada Ku sebetulnya. Itu ada nih, ada ayatnya tapi dihilangkan. Ada yaknya, yaknya itu kalau kita sekolah, kalau kita ngaji itu yak bengkok, yak bengkok, alif bengkok. Di sementara kita kan melihat alif lurus seperti takwa. Takwa itu takwa takok wauya takwa. Gak boleh panjang-panjang takwa, gak boleh. Itu ada alif itu. Yaknya itu alif bengkok. Ya.
Kalau kita lihat kata-kata takwa, sama lihat buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Loh, kok Allah nyuruh kita nyembah? Berarti Allah butuh dong. Di ayat berikutnya Allah ngomong, ma'uridu minhum mirrizkin wa ma'uridu ayyut imun. Aku tidak ingin rizki dari mereka, dan juga aku tidak ingin dikasih makan. Itu kata Allah. Allah jawab sendiri. Coba dibuka dah. Kalau kita buka Al-Quran, terus orang Kristen bilang, orang Islam baca Quran gak tahu artinya. Baca doang. Makanya menunya apel. Apel, ayo pelajari Al-Quran. Jeruk, jangan berprasangka buruk. Itu menunya. Pisang, pinang, perempuan yang punya kasih sayang. Jangan galak banget. Sinsak, satukan silaturahim. Satukan apa? Untuk menyatukan yang retak. Ada yang terakhir, gak enak. Melon, menolong orang yang belum. Nah itu menu-menunya. Di sini ada semua. Nah, pada ayat itu ada lagi terakhir. Innallaha huwar razzaqu zuhuwatil matin. Gitu. Sesungguhnya dia adalah yang memberi rezeki dan mempunyai kekuatan dan kekokohan. Nah, jadi seluruh aktivitas hidup kita ini sesungguhnya ibadah. Kita makan itu ibadah. Yang ngasih makanan ini niatkan untuk orang tuanya yang telah mendahului. Setiap makanan yang kita makan itu pengampunan dosa, kata Imam Suyuti yang tinggal di Mekah dari tahun 50 dulu. Apa yang kamu berikan sesungguhnya itu untuk pengampunan dosa dibutuhkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita, sehingga mendapatkan rahmat dan maghfirah dan dijadikan makamnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Imam Suyuti yang ngomong. Tapi pakai bahasa Arab, saya enggak sempat baca ini, itu kursinya panjang. Ya. Nah, itu. Jadi seluruh aktivitas hidup kita, all your activities and your entire life, dan yang bergerak di dalam diri kita ini, jantung kita semua, darah kita, all your activities and your entire life, in the accordance with the law of God, jika disesuaikan dengan hukum-hukum Allah, semuanya nilainya ibadah. Itu kata Abu A'la al-Maududi di dalam kitabnya, bukunya The Understanding of Islam, Standing of Islam. Ya. Cukup kali ya. Cukup. Karena kalau di dalam ilmu pendidikan, pertama yang didengar itu cuma 5 menit. Saya kalau ngajar anak 5 menit magis, anak-anak masih senang lihat saya. Ya, entar 10 menit kedua itu udah mulai konsentrasinya hilang. 10 menit ketiga udah mulai buyar pikirannya. Pengen ke belakang. 10 menit ketiga pengen ngemil. Tuh. Jadi saya buat piramida ceramah. Oh iya, menit pertama dari atas dulu nih. Terus tidur tuh anak betul. Saya bangunin, jangan bisa jangan bangunin, saya bilang. Tidur tangan. Biar pas udah cukup saya gebrak. Tuh, dia tuh anak. Bagusnya pakai masker. Ilerin masker kumpul. Dah kamu ke WC sana. Ngapain Pak? Itu kamu basah. Tuh. Saya nggak marah, cuma saya cuma gitu. Makanya saya bilang kalau supaya kita nggak ngantuk, tidur jam 10 malam. Masih ngantuk juga belajar, tidur jam 8. Masih ngantuk juga atau terlambat, tidur jam 5 sore. Pak, itu gimana Pak? Jam 5 sore tidur, itu malam ngapain? Ngotot.
Lah kayak cucu, kayak cucu saya melotot kalau dibeliin jam berapa. Canda sama bapaknya bang. Ya, ngobrol malam-malam, ngobrol coba sama bapaknya tidur, ini tidur. Jadi saya mohon maaf ikan kakak, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung nuri, burung burung putilang, burung gereja itu nama-nama burung. Mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.